story of a journey to find thorny food on the island of Borneo. By using a leaking boat, we tried to patch it by utilizing natural tropical rainforest protects. It turns out that in one corner of Asia, there is still a hope. Namely, the strength of a custom, the green of a nature. Jadi setelah pengambilan pohon berduri tadi, selanjutnya kita kupas menjadi seperti ini hasilnya. Kita buang terlebih dahulu duri-duri yang sisa duri-duri muda, dan dalamnya tuh seperti umbi-umbian seperti ini ya. Kalau di sini disebutnya umbut. Jadi untuk bisa dimakan kita bakar terlebih dahulu. Teman-teman, setelah dibakar dia akan seperti ini. Ini bawa membuktikan kalau dia sudah matang dan sudah bisa dimakan. Tapi karena ini masih panas, jadi kita tunggu lebih terlalu dingin biar bisa dimakan dan bisa menikmatinya. Baik guys, ini sudah masuk ketuanya, jadi tidak bisa dimakan. Bisa kalau gigi anda mampu. Ya, jadi bagaimana berperahu tadi? Oke sih, cuman sekarang pas di daerah arus deras agak lumayan capek lah, tapi bisa. Tapi tadi lolos gak pas ke hulu? Lolos. Walaupun dengan perjuangan. Oh, perjuangan. Satu kata. Malu mabuk nih.